warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Stoudi. Kenalan dulu deh sebelumnya. Ini ada Bapak. Siapa, Pak? Kenalin dulu. Firman. IG-nya sekalian @ di blog juga. Oh, di blog. Dikunci. Bapak Firman nih yang punya cerita apa, Pak? Cerita yang udah masuk, yang on the way, terus yang ke Bali, yang rumah pinggir pantai, satu lagi sih belum, Bapak belum tayang. Apa tuh? Oh ya, oke. Nanti aja. Jangan spoiler. Jangan spoiler. Terus ada Bapak Akmal. Ya, sama saya Akmal. IG-nya Akmar Raja Wali 95. Jomblo. Single. Ceritanya apa yang udah tayang? Cerita yang udah tayang baru 3. You Are Not Alone, Rinjani sama Belai. Rinjani sama Belai. Belai nanti. Oh ya, nanti bisa ditanya di nanti di YouTube, kita tayangin dulu deh. Terus saya cerita ada 3. Siapa, Pak? Iya, saya Ruli. Ingatnya di @raden Ruli, ceritanya yang udah tayang kalau di YouTube ada ini kah rasanya, terus besuk sama apa lagi sih? Evidence ya? Evidence. Ini kontrakan Jalan Mawar. Oh, 4 iya, lebih. Ya, 4 udah dapat. Ibu sakit sebelah saya sendirian. Yang paling cantik yang terakhir. Iya, kasih. Saya aku Sofi, IG-nya sofiasofi.05 kalau enggak salah. Cerita yang udah tayang belum ada. Belum ada. Jadi masih banyak juga buat teman-teman kontributor yang sudah mengirimkan ceritanya tapi belum tayang. Sofi ini salah satu contoh nyata yang belum tayang juga. Contoh nyata. Terus ada Bapak sebelah kita, Demas. Hai, masih ingat dengan cerita si Roy? Sampai si Roy. Mewakili ya. Nama saya Demas, IG-nya Demas Efizal. Cerita yang udah tayang baru 2. Rumah dinas 1, rumah dinas 2. Rumah dinas 1 sama 2 ya. Lumayan ya. Kalau ada 3 enak. Kalau ada 3. 2 dan 3. Oh ya, rumah dinas 2 dan 3. Rumah dinas 1 tuh sampai ya? Dugong. Yang Dugong, etnya. Nah, ini kita mau kenalan sama teman-teman dari Desa Sekaudi. Kita nih dari region chapter Bandung. Dari Bandung. Saya dari Cirebon ya, masih Jawa Barat lah. Jadi mampir ke Bandung buat silaturahmi nih sama teman-teman dari Bandung. Halo bihalal. Ya. Kalian juga kali mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Sesekawan di bulan Syawal. Iya benar. Nah, oke, kita langsung aja. Yang pertama tuh apa tadi? Di Randon. Iya, kamu lupa. Oke, introduce udah. Bagaimana untuk join ikut share cerita ke Duisio Kaisi? Gimana, Pak? Yang pasti teman-teman itu harus punya cerita yang nyata gitu, tanpa dibuat-buat, karena emang true story gitu. Enggak selanjutnya? Yang udah tayang aja yang ngasih-ngasih. Yang paling penting tuh kalau mau join ya itu punya cerita, ceritanya based on true story, boleh dari cerita kita atau enggak nyeritain orang lain, enggak apa-apa. Terus kirim ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Ya, gratis, enggak dipungut biaya. Simple rules untuk ceritanya seperti apa? Simple rules. Coba jelaskan. Jangan apa? Jangan bahas mimpi. Ya, coba sebagai editor. Saya kurang paham juga sih. Ya, jadi simpelnya jangan membahas mimpi buruk. Terus kemudian jangan yang berbau klinik. Syirik. Ya itu rules simpelnya sih seperti itu. Terus promo nih, promo. Oh enggak, ini apa namanya? Teman-teman saya pengen tahu nih dari Mas Demas dulu. Kalau ngerekam gimana? Biasanya ngerekam teknisnya gimana? Oh, teknisnya ya pertama jangan terlalu dekat dengan mikrofon.
karena akan menimbulkan desah nafas dan juga desah nafas dan juga akan menimbulkan perbedaan di antara huruf B dan P kalau nggak salah. Iya. Nah, itu. Terus kalau bisa juga ada sih aplikasinya yang tersendiri dari ya dari Google, ada di Google sih ya, tinggal download. Itu lumayan agak jernih dari bawah HP sendiri seperti itu sih. Yang lain? Kalau saya sih tipsnya biar mengurangi suara bising dari luar. Pakai selimut pak. Itu agak gerah sih tapi bersih gitu. Lebih efektif. Alhamdulillah ya lebih efektif. Agak sambil sabun ya. Walaupun gerah, yang pasti sepi aja tempatnya. Iya, sepi. Cari yang sepi. Oke. Okay. Terus kemudian juga kita mau ngucapin makasih banyak nih buat beberapa apa ya istilahnya ya support dari teman-teman tapi terutama buat ini dulu Mr. Popo. Oh iya. Bahaya nih kalau enggak disebut Mr. Popo. Ada ini kalau enggak ada kalau enggak disebut enggak tahu. Blacklist kamu untuk Mbak Lima ini. Keluarin deportasi dari desa. Pak Lurah Desa Sukawedi Mr. Popo ya. Terima kasih banyak buat Mbak Devi juga yang udah kerja keras buat ngedit cerita-cerita kontributor. Dan untuk Babang Ruli. Oh iya. Masuk ke desa juga. Terus ini udah beberapa kita udah bekerja sama dengan beberapa relasi lah. Pertama itu dengan Noise. Ya, Noise. Noise. Kita ngucapin platform podcast dari Noise yang apa namanya udah menayangkan cerita-cerita kita di Noise. Eksklusif ya? Eksklusif cuma ada di Noise. Jadi buat teman-teman yang mungkin hanya dengar di Spotify atau di YouTube. Ada yang namanya Noise, download aja di Play Store atau di App Store. Itu ada cerita-cerita yang hanya ada tadi di Noise. Terus apa lagi? Buku nih Pak? Ya kayaknya sih baru terbitin. Kita juga udah itu sih. Buku ini udah ada hampir sebulan mungkin. Ada hampir sebulan. Ada kurang lebih 12 cerita ya, 12 cerita yang dibukukan gitu oleh bukunya. Terima kasih bukunya. Terima kasih bukunya buat teman-teman yang mau beli di mana Pak? Ada di Gramedia, toko online ya, juga ada. Sofia banyak di online store juga ada. Harganya? 85.000 kalau nggak salah kemarin. 80.000 something ya? Iya, 80.000-an. Sama ada cerita juga yang kata yang di podcast ada di sini. Oh iya. Iya, ada beberapa cerita yang kata yang di podcast ada di sini. Kalau yang penasaran langsung aja beli buku. Tapi yang tayang pun kebanyakan talk story-nya nanti di sini. Iya. Jadi kalau kalian ada yang bertanya-tanya ini kok bisa gini bisa gini. Nah, penjelasannya ada di sini. Ada di sini. Ini pasti apalagi buat yang suka baca ya, dia, berarti ada lagi pak yang keluar pak apa baju baju pak ada banyak macam ada sih, yang udah dapat duluan ya ini kan nggak ditur berdiri kan tapi baju ini udah pernah tayang di YouTube nya tadi udah ya juga kita promoin ya sekalian ya intinya baju itu bisa dibeli bisa di pantengin aja terus Instagramnya nanti ya, kalau udah podcast horror kalau udah posting udah produksi pasti nanti di poin gitu. Sesi kedua pak, sesi kedua ada oh iya ini teman-teman buat kontributor yang sudah hadir di sini sudah menyiapkan untold story-nya dari cerita-cerita yang sudah tayang tapi kita punya sedikit games. Ini nih. Enggak enak hati ya. Agak berbahaya juga. Enggak enak hati. Games-nya satu orang akan menceritakan satu orang lainnya gitu. Seberapa do you see what I see Anda? Seberapa do you see what I see Anda? Masalahnya memang akan sulit sih menceritakan cerita orang lain itu. Iya. Cerita tuh hal yang sulit. Enggak, sebenarnya menceritakan pengalaman pribadi yang sudah lama untuk kita recall memorinya juga patahan-patahan itu harus tetap disusun gitu. Jadi mungkin ketika kontributor menceritakan sesuatu dan agak loncat-loncat ya, karena harap dimaklum satu cerita dari miliknya Bapak Demas M. Rizal akan diceritakan oleh Firman Rumah Dinas 2. Ayo, gimana ceritanya masih ingat enggak? Waktu dan tempat dipersilakan. Waktu dan tempat dan dipersilakan. Rumah Dinas 2 itu
kalau nggak salah ya. Ceritanya dia waktu kerja, pertama kali kerja, pindah kerja, keterima kerja di Cianjur. Dia tuh bingung, dia tuh berdua sama temennya, bingung mau ngekos atau gimana. Tapi kata temennya, udah dia diam di rumah dinas, diam di rumah dinas. Ya rupanya rumah dinasnya itu ya gitu, serem gitu. Rumah dinasnya itu serem, terus masih malam itu juga dia tuh, si Dimas ini mandi, pas mandi tiba-tiba lampunya mati, disangkanya temennya yang matiin. Kalau salah-salah gimana? Iya, enggak apa-apa. Tapi sejauh ini benar masih. Benar. Ini garis besarnya aja. Nanti untold story-nya diceritain langsung sama Bapak. Jadi si Dimas mati lampunya. Oh, siapa yang matiin? Jangan jawab-jawab. Pas mau dijawab lagi udah nyala lagi. Udah aja pas udah sampai itu memang belum curiga apa-apa gitu. Nah, udah itu dia tuh disuruh milih kamar lah gitu. Milih kamar mau yang mana? Dia tuh milih yang kamar yang sebelah mana lah gitu, lupa. Tapi dia tuh akhirnya fokusnya dia tuh malah ke ruang TV gitu. Ke ruang TV itu ada kasur gitu. Kasur itu tuh nanya ke yang temen itu. Yang temennya tuh kan udah kerja duluan di situ, iya, kan? Udah kerja duluan di situ. Itu kasurnya siapa? Oh, itu kasurnya yang kerja di sini juga katanya. Dia nggak ngeju kenapa harus di depan TV, biar rame-rame gitu kayaknya gitu. Pokoknya mungkin ada sesuatu itu yang di kamar itu. Cuma yang duluan di situ nggak mau ngomong aja. Rahasianya di situ. Tapi terus apa lagi ya? Ya pas tidur itu langsung ada gangguan yang suara ketok-ketok pintu atau apa? Jaring dari luar. Makanya ngetok-ngetok itu dari dalam. ada sesuatu yang ngetok-ngetok itu dari dalam. Nggak tahu itu ngetok-ngetok apa, saya lupa lagi. Ya di akhir cerita itu tuh cuma akhirnya ketemu sama sosok yang hitam itu, yang tahu itu sih kayaknya. Okay. Tapi kalau yang kelewat nggak tahu. Di mana bapak lewat? Awan? Awan. Benar. Kalau ada yang salah yang. Jadi itu gambaran mungkin ada yang belum dengar cerita Rumah Dinas 2, bisa langsung dicek ceritanya di YouTube atau di semua platform udah tayang. Oh, kalau Rumah Dinas 2 itu kalau nggak salah masuk di ini ya? Ada di buku. Masuk buku ya? Ada kantor juga situ Pak, ada yang ngecai di podcast. Itu ada bagian-bagian bisa baca juga. Nah, sekarang kita langsung nih di cerita Rumah Dinas itu ada beberapa hal yang tidak diceritakan, entah sengaja atau kelewat sama Mas Dimas ini. Boleh langsung waktu dan tempat kita persilakan. Ya. Jadi setelah dia yang ketemu si bayangan hitam itu beberapa hari kemudian, ya karena kan rumahnya udah lama kosong tuh, jadi saya bersih-bersih lah gitu kan, bersih-bersih berdua di belakang, di bangunan samping itu yang di kamar saya, dekat WC, di dekat pintu keluar muka halaman belakang itu kita nemuin seperti apa ya, mungkin bungkusan apa gitu, kayak kain hitam, bentuknya sih nggak terlalu gede ya, segede gini mungkin, bulat gitu. Nah kita nggak tahu itu tuh apa gitu ya, kita buang lah, kayaknya sampah kan, kita buang. Berlanjut lagi ke besok harinya, ke apa ya namanya, kan kalau maghrib, apa kata orang tua, maghrib itu pintu rumah harus ditutup. Mitosnya kan kayak gitu kalau orang tua gitu. Nah waktu itu pintu depan sampai itu belakang lupa saya tutup gitu ya, saya habis sholat maghrib. Ngedengar tuh ada suara kresek srek gitu di belakang, kan soalnya di belakang itu tempat kita nemuin bungkusan itu ya di belakang deket si tempat sampah yang literasi gitu. Ngedengar keren kucing lagi ngubuk sampah gitu kan, tapi kok lama-lama berhenti gitu, bikin annoying gitu kan, jadinya sebel gitu, ganggu banget sih ya. Karena sebel saya keluar lah dari pintu belakang, keluar di situ ada ngeliat saya sosok hitam lagi. Dia lagi ngorek-ngorek sampah
nyari itu, nyari sampah banget kayak nyari itu, nyari sesuatu pesan itu kayaknya ada juga saya kurang tahu, kurang ajar banget. Tapi itu bayangan apa kebentuk orang hitam kayak gitu? Orang pak orang cuma gitu ya, cuma nggak jelas gitu, ngorek-ngorek sampah, ngorek-ngorek sampah pak, gini dia. Gitu ya otomatis kaget dong, astagfirullah, saya balik kau balik badan lari ke ruang TV, di ruang TV lah itu ruang TV kurang jauh dibuangnya pak. Belum dibuang, padahal belum dibuang pak, belum. Dia kan nggak tahu itu apa pak ya, saya belum buang ke depan nah, rumah pak. Pasti ke ruang TV lah, dari arah kamar kan tiga kamar jajar tuh, kamu jajar ya, tiga kamar itu suaranya gaduh banget. Bukan mas gaduh ya, Dia tiga kamar itu, soalnya berisik gitu ya, berisik. Kayak orang ngobrol gitu, Orang ngobrol, saya penasaran, apalagi ini gitu. Tiba-tiba si pintu yang, jadi ruang pertama tuh, kamar pertama buat pimpinan cabang gitu, pimpinan kantor. Waktu itu belum ada pimpinannya, masih orang si anjur, jadi nggak tinggal di situ. Selalu dalam terkunci keadaannya. Tiba-tiba kebuka pak, kosong pak, kosong kamarnya gelap juga pak. Kamar gelap udah gitu karena takut ya udah saya pergi aja dari rumah dinas, saya kabur nggak udah saya kabur dari rumah dinas nah tidur di kantor pada malam itu. Sekarang masih tinggal di situ, sekarang masih pak demi ngirit buat orang kos pak, ngirit. Sekarang gimana di situ? Alhamdulillah udah setahun belakangan sih ya, setahun belakangan sering diadain pengajian gitu ya, pengajian intensitasnya sih udah berkurang, tapi kalau hawa-hawa ataupun ya kelebatan lewat sih ya masih ada sih, tapi nggak terlalu ganggu gitu, gitu aja sih. Jadi ya cukup efektif kayaknya gitu pengajian itu ya, ya. Jadi kembali lagi ya, kenapa tetap betah itu seperti ceritanya rumah Eyang ya, karena uang siapa? Saya mau kawin pak, faktor ekonomi ya, faktor ekonomi oh mister, gara-gara uang juga kan? Karena irit juga jadi di rumah Eyang, maaf mister, orang apapun tempatnya intinya putar ekonomi sih. Yang membuat bertahan tetap kalah bakat sama ya. Kalau kata Sunda tuh bakat. Bakat kebutuh. Bakat kebutuh. Om. Ayo oke. Ada yang mau ditanyain mungkin oleh serem cuy itu ada yang ngorek. Ceritanya sampai sekarang kayaknya ada kabur gitu. Ya entah bungkusan itu mah apa lah ya. Iya saya kurang tahu juga itu bungkusannya apa kayak kurang ngerti juga sih gitu memang. Jadi kalau dari teman, dia kan nggak sendiri ya, cuma sendiri dua. Jadi teman-teman yang lain pernah ngalamin kayak gitu. Ada yang lebih parah malah pak. Sampai yang ada kepala berdarah, kejedot apa ya, kejedot tangga gitu. Tapi ya nggak make sense tiap hari dia di situ, kejedot tangga gitu aneh. Sampai ada yang jatuh, pingsan pak, berapa jam pingsan, kepleset katanya sih, kepleset. Iya, benar-benar pas ngeram gitu ya, sampai pingsan gitu di situ. Diketemunya berapa jam kemudian? Gatel sih cuy. Betah ya, semoga aman sentosa. Amin, amin. Dapat uang pak. Gak usah risen ya. Gak usah. Yang kayak nikah ya. Bertahan. Cari kerjaan sulit. Ya itu ceritanya Bapak Demas. Udah pak, ada lagi apa sama ya? Udah, cukup aja. Terus next Akmal punya cerita judulnya belai. Nah sebelum Akmal menceritakan untold story belai ini, kita tes dulu nih seberapa diusir lagi sih Bapak Demas. Lagi sih Bapak Demas ceritain belai, cerita belainya Akmal garis besarnya aja pak. Cerita Mas Akmal ini perihal yang belai. Itu kejadiannya waktu masih SD ya, masih SD 2003. Ya jadi Akmal ini tinggal di rumah. SD 3. Adik bapaknya kalau nggak salah ya, adik bapaknya, tantenya itu udah lama kosong ya, tinggal aja di situ bertanya.
adalah Akmal tinggal di situ. Nah, karena Akmal ini anak yang rajin, rajin belajar. Karena takut mamanya marah. Rajin karena takut nilainya jelek gitu kan. Suatu malam itu Akmal ini di CV katalah diperiksa kan pasien sama mamahnya. Ketemu lah nilai jelek tuh. Asal pernah kalah, bandel. Jadi ketemu lah sama mamanya, nilainya jelek gitu. Ditegur lah, dikasih tahu gitu. Ya Akmal ini mungkin masih kecil, nggak bisa nerima dimarahin sama mamanya. Dia lari nangis, dia kabur ke kamar. Pada keadaan kamar masih gelap gitu ya, kemarin gelap. Akmal kabur ke kamar, tengkurap, dia nangis gitu. Dia ngerasa dia ngebelai-belai dia gitu. Ada yang ngebelai, lagi tidur? Ya, lagi tiduran, lagi nangis. Ada yang ngebelai, dia pikir itu mamahnya. Ya, baik badan kok. Nggak ada gitu. Tapi masih kerasa yang kebelah itu masih kerasa. Ya kaburlah keluar ke mamahnya sambil nangis-nangis gitu. Tapi dia nggak ceritain ke mamanya karena mamanya ini juga mengap mamanya Akmal. Karena Akmal gak sendiri waktu itu ya pernah juga gitu. Jadi dia nggak ceritain sengaja. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, maaf nih kalau salah-salah ya. Jadi yang kedua itu ya Akmal itu belajar di meja belajar, terus ada apa lemari apa cermin gitu. Meja rias. Dia tiduran di itu lah kayak orang sekolah gitu di meja gitu, sambil ngelihat kaca. Dia tiduran, si bayangan cerminnya ini bangkit gitu, bangun. Terus serem kan? Nah, waktu gitu si Akmal otomatis naik ke hadapan tuh. Hei, kamu siapa? Kamu gitu enggak sih? Biasa kalau gitu. Ya waktu gitu, waktu lihat Akmal gitu, si wajahnya itu berubah ya, berubah gitu. Jadi kayak anak kecil lagi gitu, anak kecil botak kayak hitam lah maksudnya, hitam ya, pucet gitu, matanya hitam, udah gitu ya si Akmal lari lagi keluar. Terus yang ketiga dari cerita Mas Akmal ini masih di rumah yang sama gitu ya. Jadi waktu itu abis maghrib kalau nggak salah ya Mal ya, abis maghrib tiba-tiba adiknya itu minta kopi ke mamanya. Anak kecil masih TK lah gitu, minta kopi hitam kan apa gitu ya, kurang masuk akal gitu. Pong sama anak gitu kan. Jadi waktu itu dibikinin lah sama ibunya Akmal. Jadi waktu itu belum ada termos di rumahnya Mas Akmal, jadi ibunya itu dadah nahar lah sebenarnya, nahar masak air kopi hitam diseduh lah gitu. Pipan masih panas banget gitu ya, dikasihin lah sama mamanya Akmal. Mangga silahkan ke adiknya tuh. Terus adiknya ini posisi juga duduknya sila gitu, gini nih, gitulah kayak orang sumo. Terus ya tanpa ngomong apa-apa gitu langsung diminum kopi panas, langsung diminum habis langsung sama ampas-ampasnya. Tahu kan kopi apa api kayak gimana gitu, ada dedaknya kan, ada ampas, itu habis. Dan yang lebih anehnya itu bibirnya nggak melepuh pak, bibirnya nggak melepuh, nggak melepuh pak, air panas itu cuman nyisa apa dedek kopinya aja gitu, ampas kopinya aja. Udah dikasih minum, udah habis minum, kayaknya bilang makasih, lalu ya mungkin hilang, sadar lagi adanya Akmal. Itu cerita Mas Akmal. Enggak lewat. Enggak sih. Enggak. Dia udah gedean, dia takut dia ceritain yang lain. Tapi nyamperin. Nah, itu gimana, ada untold story-nya enggak? Jadi sebenarnya cerita itu udah berapa kali rekam ya. Tapi ya menurut kan balik lagi ke rules ya, kita punya peraturan. Nah, ini jadi penjelasannya itu dari rekaman awalnya dulu ya. Emang kan saya tinggal di rumah nenek tuh ya, yang cerita pertama tuh. Iya. Ya waktu udah gue tinggal tuh rumahnya direnovasi. Ya pindah dulu lah. Tante tuh nawarin, emang gak terlalu jauh dari rumah nenek. Nawarin pindah. Itu udah berapa tahun, 10 tahun lebih kayaknya dari tempat itu.
nama kita tempat itu juga rumahnya udah yang banyak ilalang dan keramat lah, akhirnya dibersih-bersihin. Nah awalnya itu ya itu tadi yang ceritain pertama yang dicerita itu, jadi ya seperti siapa yang diceritain kayak tadi sama Mas Demas, posisinya bener lagi gini, ini meja belajar nih, nah cerminnya itu sudah sana. Jadi di kamar mama tapi pintunya kebuka kan, dia langsung nggak cermin, jadi gitu tiba-tiba yang di cermin itu dia bener bangun gini, mukanya itu datar gitu. Kaget tuh, merinding. Bangun gitu kan. Dia wajahnya tuh pada saya tapi mukanya berubah. Mukanya pucet banget, terus ini matanya hitam. Enggak ada putihnya gitu semua. Bukan muka kamu. Bukan. Bukan muka gua orang lain. Saya juga enggak tahu sih sampai sekarang itu siapa gitu ya. Kayak kan di belakang rumah itu ada sumur tua. Ya entah mungkin itu pernah korban pagi masa enggak tahu ya. Sampai kan banyak cerita di rumah itu tuh. Kalau yang adek itu kayak tadi nih sama mitosnya kayak Mas Dimas. Maghrib pintu enggak ditutup. Gara-garanya. Iya, gara-gara mungkin ya, gara-garanya seperti itu. Jadi waktu itu emang pintu lagi dibuka tuh. Dia enggak lama itu bikinin kopi gitu. Mama kaget. Lah kamu enggak salah. Bikinin kopi kamu gitu tuh. Tapi mama udah enggak kali ya. Jagain adik kamu gitu ya. Di ruang tamu tuh mama ke dapur masak air. Ya gitu langsung air mendidih tuh, karena belum ada termos waktu itu. Kocek-kocek, ada itu duduk gitu. Duduk di ruang tamu, nggak duduk di sofanya, duduk di lantai. Di lantai, duduknya nggak di sofa, di lantai. Nunduk aja gitu. Saya liatin gitu. Sampai pas disuguhin, langsung. Lu abis, terima kasih. Pergi aja. Mama kan panik, kita dimiliknya kambilnya sih nggak ada. Luka-luka ya? Nah, lukanya. Gitu. Cuman kalau ini yang penjelasannya ya, sebenarnya kan waktu itu mau dibikin part 2, tapi karena ini berhubungan dengan mimpi ya, jadi kayaknya dijelasin di sini aja ya. Jadi rumah itu tuh selama kita nempatin kejadiannya tuh banyak lah. Yang serem-seremnya sih yang saya ceritain aja ya. Nah kalau menurut saya tuh ya, jadi kejadian yang udah dalam itu ada, ternyata tuh kayaknya ada penunggunya rumah itu, ada sosok penunggunya. Itu tauin dari mana? Taunya emang lewat dari mimpi. Yang dimimpin itu tetangga, om sama mama. Sama. Mimpinya sama. Jadi kalau tetangga itu, kan depan rumah tuh ada bunga melati nih. Ya. Nah namanya anak-anak kecil tuh main apa ya, masak-masakan. Nah dipetikin tuh. Dipetikin, si anaknya demam. 3 hari, gak sembuh-sembuh. Pas hari ketiga, si ibunya dimimpiin. Besok paginya nih mama lagi beres-beres, ya tetangga itu bilang si ibunya minta maaf, bingung mau apa datang-datang minta maaf gitu, maafin ya bu, maafin anak saya gitu kan, kenapa bu gitu kan bingung, ya bu saya diceritain lah semalam saya mimpi gini gitu, wah stop ya mama kata mama gitu kan, maafin mama udah lah makin mimpi depan, nah, karena mama saya tuh hobi berkebun ya, ada bunga tengah sih kena tatai tapi kecil. Ada di kolam situ kan. Nah, om tuh pengen Mbak minta ya gitu kan. Masuk aja diambil aja. Diambil lah satu ember si bunga itu dengan air-airnya gitu kan. Baru sampai rumah sore. Malamnya dimimpiin. Suruh balikin. Balikin. Besok paginya om datang pagi-pagi tuh bener habis subuh tuh datang. Ngetok-ngetok rumah kan, bawa masih bawa kan, mama kan bingung, bawa kenapa deh, kata kan, gue mbak saya nggak jadi minta mbak, ibu-ibu kita kesalahan, kenapa gitu kan, om ceritain, kaget dong mama kan, kok sama kayak tetangga gitu, kita tuh tinggal di situ hampir 1 tahun, tapi yang paling apa ya, tapi saya nggak masukin cerita ke pas itu ya, tapi ini benar saya ngalamin, sampai sekarang kenapa saya takut sama boneka susah, itu karena pas di rumah itu tuh, jadi di rumah diperluas sama papa. Papa tuh mandi, saya penakut banget tadi orangnya. Pagi itu karena jam 9-an, adek itu punya boneka pesan tuh, dipajang kan di ruang mainan tuh ada. Saya lagi nungguin papa mandi, tuh depan kamar mandi diri. Kedengaran tuh ada suara anak perempuan, ayo main. Jadi mana kata kita, bingung. Sini main sini, itu sih tangannya, boneka gini-gini. Beneran, demi Allah beneran ini, serius. Beneran ya, beneran ini. Itu siang loh, itu siang beneran. Ayo main. Berdiri semua. Saya penasaran kan, kok tangannya gerak. Berdiri kesini. Asli. Saya nyamperin tuh, langsung nyamperin.
tatapan muka gini nih, gimana kasusan? Kayak gitu kan. Saya perhatiin gitu kan, nih yang ngomong ini bukan ya. Berani amat aja. Ya karena kepo aja. Kayak kaget gitu kan, penasaran juga. Padahal penakut gitu, tapi usia berapa? Masih 9 tahunan deh. Ayo main, ayo. Tangannya gini-gini gerak-gerak. Pas sampai saya natapin gini, itu ngedip dong. Mulutnya nggak ngedip, tapi matanya kan bisa naik turun tuh. Ayo, ngedip. Ayo main, gitu-gitu loh. Ayo, demi. Sambil ngomong gitu, iya beneran. Oh my God, lus banget. Langsung itu ya, namanya langsung merinding sih. Itu tuh lari ke kamar mandi. Mandi kan. Nyampe papa tuh marah-marah gitu kan. Wah, cepet. Kenapa? Kenapa? Jadi mama kaget juga kan. Kamu anak cowok kok penakut gitu kan. Menurut namanya kan, papa ngecek, tapi udah nggak gerak lagi sih. Cuman kalau disambungin dengan yang cerita pas yang cermin itu, ya kemungkinan sih yang ngerasukin si boneka itu bisa jadi anak kecil itu. Bisa jadi. Kembali lagi motifnya adalah uang. rumah direnovasi daripada ngontrak, ada rumah kosong tempat ini. Boleh pak? Ujung-ujungnya gitu. Jadi waktu itu juga sempat karena saya udah cerita kan ke keluarga, akhirnya papa, emang papa saya orang sebenarnya pemberani ya. Dia tuh ceritalah ke tukang wanteran, tukang yang lagi renovasi rumah nenek. Ada yang berani lah, udah pak sama saya, kayak gitu kan. Dianterin sama papa. Kita semua tuh waktu itu gara-gara kejadian, waktu itu kejadian yang, oh ada sih ya, benerin sumur lah, ada kejadian gitu. Jadi kita sekeluarga nggak berani pak tinggal di situ. Itu udah mulai-mulai udah akhir-akhir lah kita akhir-akhir meninggalin rumah itu. Ya baik lagi rumah nenek kan udah mau beres juga. Di rumah itu dikosongin. Nah, ada yang tukang itu ngomong, dapatlah sama saya aja. Diantri sama bapak tuh. Maghrib itu pada maghrib. Udah ya saya tinggal. Ya pak sok tenang kayak dia sendiri tuh. Si tukang itu sendiri. Sendiri, tukang itu sendiri. Ya. Karena katanya dia bisa lah gitu nyari, Pak. Iya, dia sendiri. Mas Gaduh ini. Halo Mas Gaduh. Subuh-subuh jam 5 udah balik, Pak. Jalan kaki tuh dia dari rumah. Itu jaraknya ada kali 5 kilo lebih lah. Beda desa tuh, beda desa. Jalan Pak dia subuh-subuh udah ada di rumah. Kaget kan? Wah, Kang, kira-kira kan tahu. Pakai bahasa Sundanya tuh. Kenapa kesini dulu gitu kan? Kenapa nih dari sini lagi gitu kan? Pak, abis tekuat ya pak. Itu keringet dingin pak. Katanya kan dia datang itu keringet dingin. Pak, saya gak kuat pak. Apa yang dilihat katanya? Iya, jadi pas dia abis maghrib tinggal, dia tiduran tuh di ruang TV ya. Dia tiduran aja kayak gini katanya. Itu gak lama. Wah! Suara. Iya dia gitu. Apa gitu dibangun? Suara orang gitu. Iya kayak suara kayak lagi tidur kagetin gitu lah. Kaget kan bangun. Siapa gitu kan? Dia melek melihat tuh di arah dapur ya sosok jubah hitam itu. Tapi dia wah katanya seberani gitu kan. Tong ganggu katanya gitu kan. Jangan ganggu awal-awal dari situ katanya nyampe jam 2 malam sampai ke subuh itu dia panas dingin menggigil. Tiba-tiba menggigil. Makanya dia ngerasa katanya saya udah enggak kuat itu kan. Makanya dia beres nunggu azan subuh itu dia langsung lari. Lari itu benar-benar yang lari dengar suara kencing. Oh my God, udah males gue. Ente, saya doang yang dengar apa? Enggak, saya enggak dengar. Cuma gue yang mendengar. Hilang. Ada terus ya biasanya dia bodoh ini bagian kita ketakutan jangan dikat ya pak. Itu bener lari jarak 5 kilo ya dia lari dia nyampe ke rumahnya emang bener keringetan dan nggak pakai bajunya ketinggalan pak. Jadi dia kena menggigil gitu kan keringetan baju basah tuh dia buka maksud tuh dia nggak berani padahal ada selimut sih tapi dia nggak ngambil selimut ya dia buka gitu makanya dia lari tuh 5 kilometer jarak. Nah dari situ makanya kita udahlah karena rumah juga udah mau beres, jadi udah pindah-pindahin lagi dan kita pamitan terakhir waktu itu saya kemarin ngelewat udah bagus sih sekarang rumahnya, udah direnov gak tau pemiliknya sekarang siapa. Nah itu tadi cerita talk story-nya Belai. Bisa teman-teman sekalian didengerin ya nanti
di semua platform, judulnya Belai yang ceritain Akmal. Sekarang terakhir nih, untold story-nya Firman, Bapak Firman. Nah, diceritain sama, garis besarnya diceritain sama Mas Akmal dulu, gimana? Saya lupa-lupa ingat sih. Iya, lupa, sedikit-sedikit. Ya, jadi kalau yang saya ambil garis besarnya itu, jadi dulu ya, 20 tahun yang lalu, masih kecil. Iya, belum lahir kayaknya saya juga. Umurnya. Jadi tinggalnya sama nenek ya, sama nenek di daerah pesisir pantai daerah Subang. Di daerah situ tuh deket sungai itu ada rumah nenek-nenek ya. Nah, terus si Bang Firman ini main lah di situ di sekitar rumah nenek awal. Pas pulang tuh ditanya sama neneknya ya, habis dari mana gitu kan? Habis main dari rumah nenek itu Mawar gitu. Kasih tahu ya jangan sering main di situ. Nah, itu nggak tahu juga kenapa ya nanti kami diceritain. Tapi mungkin karena bandel Bang Firmannya waktu kecil masih main di situ nyari kepiting ya kayaknya gitu, nyari kepiting di area situ. Pas pulang tuh malamnya demam ya. Demam. Ya, pas demam tuh ditidur ada suara bakun-kun ya. Iya. Ada suara bakun-kun kayak gitu. Tiba-tiba langsung kebangun dan neneknya juga kebangun katanya. Dan neneknya kebangun. Nunggu sampai suaranya hilang ya baru nyamperin. Ya gitu. Dia ditanya, "Tadi main dari mana?" Ya tadi jelasin habis nyari kepiting di dekat rumah nenek Mawar. Nah, tapi nggak tahu tuh, ya ada apa dengan rumah itu? Saya garis besarnya itu sih, maaf. Gimana, ada yang mau dibantah? Garis besarnya mah itu, tapi ke situ tuh sebetulnya bukan cuma sekedar nyari kepiting. Jadi memang sekolah, ada sekolah agama di sekitar situ, sekolah Islam gitu. Yang istirahat suka main di situ. Di pinggir rumah itu memang kalau air pasangnya lagi surut, airnya lagi surut, air lautnya suka kelihatan tuh lubang-lubang kepiting, karena kepitingnya bagus-bagus kan, suka saya ambilin. Dan rumah si nenek itu tuh sering ngajak kita masuk gitu, masuk. Si nenek Mawar ini, si nenek itu tuh ngajak saya masuk, main ke rumah, haus, dikasih minum. Nenek bener-bener. Ya, nenek. Bukan nenek. Nenek saya, tapi emang nenek-nenek nenek. Manusia. Oh, manusia. Tapi memang menurut cerita-cerita itu memang orang lain tuh nggak ada yang berani datang ke situ karena katanya ya, jadi takutnya nanti kalau orang Sunda itu diwadalkin, ditumbalin, takutnya gitu. Soalnya memang nenek itu dia tinggal sendirian, anaknya juga ada jauh gitu, masih Patangkara. Itu udah dilarang sebetulnya sama si sama nenek saya sama keluarga yang sering main sama gini-gini. Kedua kita mau bandel anak kecil kan main di situ. Malamnya itu pas saya tidur tuh memang ada suara yang nangis kayaknya diikutin dan saya tuh memang demam pada saat itu demam. Terus pas saya demam tuh ada nangis tuh, merinding disitu, nangis di samping jendela itu. Sampai nenek saya tuh bangun langsung disitu dipeluk, bacain doa gimana, akhirnya hilang suaranya. Ditanya, dari mana? Kita dong ngasih contoh. Yang kemungkinannya siapa? Oh iya, nenek saya. Kita dong sama nenek saya tuh dari rumah mati, katanya dibilangin juga apa katanya. Diikutin. Tapi memang di cerita itu tuh ada yang nggak lengkap sih ceritanya sama saya mengingat durasi dan sebagainya. Jadi 3 tahun setelah kejadian tersebut nenek tersebut itu meninggal sih. Dan meninggalnya itu tertabrak oleh salah seorang keluarga saya. Tabrak pakai motor sampai meninggal. Tragis juga sih, kasihan juga. Terus pas di rumah sakit nih, karena keluarga saya itu nya kan juga dibawa ke rumah sakit ya, karena luka-luka juga karena kencang sepertinya. Pas di rumah sakit ikut nganter ke rumah, ikut ya, dibawa ke rumah sakit. Saya ikut ke rumah sakit. Kalau yang neneknya itu tuh
satu jam kemudian setelah di celakaan itu meninggal. Terus dia udah meninggal. Terus pas di rumah sakit itu suara apa? Oh, suara gitaran itu orang di atas aja. Iya udah yang di atas. Oke, terus terus lanjutin. Pas lagi ini bapak saya kan dihapus. Di kan dihapus ya. Sit malam-malam gitu. Tangan itu ditarik keluar jendela. Sorry, di infus keluarga apa keluarganya Mas Firman yang nabrak itu tangannya di infus. Posisinya lagi tiduran. Lagi tiduran. Di belakangnya itu jendela, ngebelakangi. Di belakangnya jendela. Terus tangannya? Tangannya itu digini. Terus tiba-tiba ditarik gini cuy, keluar gitu. Di belakang jendela makanya. Iya, dibawa keluar gitu. Aisyah. Diajak gitu. Ya, ikut, gitu. Itu sih cerita itu, dari itu. Nenek saya. Ada apa-apa. Apa sih yang mana? Ya, oke. Kayaknya kita harus mengakhiri saja. Gak apa-apa, gak apa-apa. Terakhir nih dari Mas Sofi. Dari Mbak Sofi. Mbak Sofi ceritanya belum bisa tayang. Sebenarnya nyeritain apa sih Mbak Sofi? Soal kenapa cerita aku nggak tayang, karena kebanyakannya datangnya lewat kerasukan. Gimana pengalaman kerasukannya aja deh pengalaman. Pengalaman kerasukan paling epic ya. Kerasukan 4 hari 4 malam. Udah kayak hajatan. Jadi ceritanya di salah satu rumah temen yang emang udah lama gak digunain. Jadi pas naik tangga langsung kamar. Nah itu tapi seluruh rumah dimatiin. Lampunya dimatiin. Yang paling anehnya pas sampai situ ada salah satu tempat tidur dari Jati. Itu kan Jati cuy. Jati ini juga Jati semua ini. Jadi parah itu semua. Okay. Kan logika Jati berat dong. Iya. Dan angkat Jati tuh harus 5 orang. Iya, berapa orang? Apalagi itu ini ya ranjang ya. Ranjang gede. Ranjang sama sampai si rangka-rangkanya juga iya. Jati kan. Kebalik kan. Posisinya muter sendiri. Bentar. Katanya ada orang ya. Enggak. Di atas ranjang itu enggak ada. Dan yang angkat enggak ada. Enggak ada yang angkat sama sekali. Sendiri. Posisinya kan cerita dari dia juga posisinya dia di pinggir ranjang. Tiba-tiba karena gelap nggak kelihatan, tapi yang tadinya kepalanya harusnya di sini, jadi kepalanya di sini. Pindah. Rubah posisi muter. Muter. Jadi penunggu di situ, beberapa penunggunya loncat ke rumah aku. Pindah. Dekat emang? Jauh. Oh, jauh. Cuman karena ngikut. Mungkin koneksi antara suami istri, dan dia loncat ke rumah aku. Loncat ke rumah aku. Di situ awal mulanya aku mulai sensitif. Memang dari dulu udah sering lihat sih, maksudnya sering ngerasain di sini ada, cuman nggak diambil pusing. Nah, gara-gara kejadian itu makin sensitif. Jadi yang diusirnya itu sekeluarga, 2 anak sama pasangan suami istri. Jinnya ini sekeluarga gitu? Yang ninggalin jin itu sekeluarga. Tapi bukan zaman kita, zaman dulu gitu. Mereka yang minta disatuin lagi. Jadi sebenarnya mereka nggak ganggu, cuman karena kadang aja ada gelas. Itu tuh bukan ganggu itu mah iseng. Terus sama buku apa sih kayak buku ya buku tebal segini dilempar. Terus itu nggak ganggu suami ya? Suami aku posisinya nggak ada orang ya, jadi berdiri emang berjajar berdirinya, cuman agak jauh diginiin. Pas diginiin nggak ada orang. Hey. Jadi sampai kayak saya tuh yang mulai tapi gini nggak ada orang. Iya, ada orang. Nah, terus yang dialamin ketika kesurupan apa rasanya gimana sih orang kesurupan? Nah ya. Kalau yang aku rasain kan katanya setiap orang beda. Kalau aku ngerasainnya lebih ke flashback masa lalunya. Jadi merespon apa yang dia rasain mungkin. Frequenition. Jadi tergantung sih kalau misalkan waktu kerasukan yang ini, yang keluarga ini yang masuk anaknya lebih ke sedih, minta dibalikin minta.
sempat ke ibunya, mama. Kalau misalkan yang kerasukan yang di Lembang lebih ke gatel. Kalau jadi dorok di sini. Waduh. Ai. Ampun, Mama. Jadi aku tuh tiba-tiba lagi tidur. Jadi itu tuh garuk-garuk sini terus. Enggak kerasukan ya. Jadi aku garuk-garuk sini sampai katanya kok merah sih. Merah. Itu bisa tahu dulunya di garuk. Dia jadi aku masuk nih. Terus masuk. Ke flashback ke masa lalu. Enggak sih, masuk dulu Mama sih ngobrol-ngobrol, ngeracau segala macam. Dinetralin sama suami aku, dinetralin. Aku enggak bangun 5 menit. Jadi posisi kayak tidur gitu, nah disitulah baru ada ngobrol ada apa. Jadi kebanyakan ke aku anak kecil. Masuk anak kecil. Sampai sekarang masih suka. Kadang-kadang sih kemarin. Kalau saat ini jangan ya. Jadi kalau orang-orang yang tahu aku kayak gini, disebutnya panti asuhan. Jadi kebanyakan kayak waktu di Lembang ada satu tempat di Lembang, di situ aku nggak berani banget masuk karena yang datang pas aku datang posisi ini gedungnya. Kalau mau masuk ke gedung kita harus jalan, tapi nggak ngeliatin makam. Oke. Makam itu posisi jam 2. Ngapain ke situ, ngapain? Manusia bangsa mana yang main malam-malam ke Lembang? Please, anjir. Masih banyak hal yang lebih menyenangkan. Main domino. Seperti bikin mie. Itu mabar. Satu mobil ya. Jadi suami gua. Tiga orang di belakang lagi. Full lah ya, pasukan. Full. Masuk, truk. Lampu mobil tuh masih lampu jauh. Lampu dekat. Untungnya lampu dekat. Pas lampu jauh, terang. Nyala semua tuh kan. Surprise! Tada! Apa tuh yang nyala tuh? Ada pohon beringin gede kan? Posisi ada pohon beringin gede. Jadi yang keikat ini. Alay, cipok. Perumpamaannya jangan pohon. Pohon lapin! Udah please. Kayak angpau tergantung deh. Iya, kayak lu ngegantungin permintaan lo di pohon permintaan ya gitu. Iya, salam. Terus yang di makam-makamnya udah enggak aneh lah, ada pocica gitu kan, ada tante. Pocica, kunyu sih. Cem. Tapi ya. Ini pas yang 4 hari itu maaf nanya lu. Jadi ganti-gantian tuh sekeluarga itu ngerasukin tanpa hari itu ganti-gantian. Ganti-gantian. Tapi kalau yang paling parah sih pernah dia mau masuk. Jadi ada satu orang yang merekomendasikan si pengusir ini. Enggak tahu kenapa aku pengen datang banget ke rumahnya dia. Datang ke rumahnya dia. Pas baru masuk ke gerbang pintunya dia, itu rumahnya dia, langsung bruk. Oke, itu aja dulu ya, nanti kalau yang penasaran bisa langsung bisa dengerin nanti ceritanya Mbak Sofi. Jangan dikirim juga. Jangan, tidak mau. Terima kasih banyak buat warga Sukabumi yang sudah menonton. Apa tadi itu terakhir closingnya apa sih? Lupa saya. Satunya mana, Pak? Sampai ya? Tadi kayaknya kita harus. Oh, ini Bapak Firman gimana, Pak? Ya kalau misalnya ya mudah-mudahan ya. Agak kesini, Pak. Ini kan sebetulnya pilot project ya, project awal kita untuk bikin konten di YouTube itu tidak cuma cerita, cerita saja. Jadi menarik. Jadi kita kontributor di Bandung itu untuk inisiatif gitu kan sebetulnya. Inisiator. Bikin pilot gitu kan, bikin apa kayak ngobrol-ngobrol doang. Asalnya mau begitu. Apanya ditanggapi serius oleh salah seorang editor kita. Kita saya kita. Oh ya cilok buat saya. Lu tidak ya. Akhirnya dibikin agak serius lah kontennya. Jadi kedepannya kita harapkan mau komen aja silahkan di bawah gitu, kita kedepannya ngapain gitu, bikin konten apa gitu. Dan diharapkan nanti kontributor-kontributor dari kota lain juga mengikuti ya gitu, berbagi lah ceritanya. Iya, sharing buat sesuatu lah. Iya, buat sesuatu. Saya ada pendapat misalnya ya, jalan-jalan di tempat bersejarah gitu. Jurnal Firman. Jurnal Firman. Terus apa lagi, Pak? Udah ada lagi, Pak, yang mau ditemukan? Itu aja sih. Ya, oke. Kita bikin konten apa ke depannya silakan komen di sini. Ah, ya, diusahakan ya, karena punya kesibukan masing-masing. Iya. Kayak saya ngarah 3 jam. Maafin ya. Berapa aja, Mas? Gimana? Netizen-netizen nih. Ya, jadi
gimana ya? Gimana coba? Namanya netizen kan gitu. Ekspektasinya suka tinggi, sedangkan ya kami hanya manusia biasa gitu. Kami ada yang salah, gitu, karena kesempurnaan yang milik Allah gitu kan. Jadi mohon maaf jika ada konten dari kami yang nggak cocok dengan teman-teman semua gitu. Mohon maaf banget kami kontributor dan juga jajaran editor gitu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hiburan gratis untuk teman-teman yang suka horor seperti itu. Jadi ya kami mohon maaf gitu ya kalau ada yang kurang, salah kata atau apapun itu, karena kembali lagi kesalahan adalah milik kami, sementara milik Allah. Bapak tunggu komentar apa video-video dari kota lain. Terus ada yang mau ditambahin? Yang ini Bapak Akmal kan udah banyak yang komentar-komentar dari netizen. Kalau nanggepinnya pedes-pedes gimana? Alhamdulillah sih ya sejauh ini pada baik-baik kan. Cuman ya ada sih beberapa kritikan. Tapi baik lagi ya, jadikan kritik itu sebagai motivasi buat kita ya buat lebih baik ke depannya gitu. Makanya diminta juga untuk komennya dari para netizen, pendengar. Netizen. Ya, gitu sih. Mohon maaf jadi kalau ada salah. Iya, oke. Kalau dari saya terakhir, Ibu Sofi ada yang mau ditanya? Enggak ada, oke. Buat saya terima kasih buat teman-teman kontributor dari Bandung yang sudah ikut sharing ceritanya di sini bareng-bareng, dan juga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Firman. Ya bolehlah nanti ikutan bikin-bikin video kayak gini, kirim aja nanti DM aja deh. DM nanti prosedurnya seperti apa, nanti kita bahas DM-nya, oke? Satu lagi. Apa-apa? Karena selama proses syuting ini kita ya sebetulnya ada yang tidak terlihat, ya sebetulnya cukup menyeramkan ya. saya nggak akan sebut tempatnya ini di mana, tapi selama proses syuting lama ini juga ya, dan sepertinya cerita-cerita horor selama take syuting di sini kita bakalan bikin satu episode behind the scene, podcast khusus ya, podcast. Okay. Jadi mungkin kita bertiga itu berempat semua aja, semua aja lah, ceritain tentang kejadian-kejadian pada saat itu. Gokil sih, gokil memang gokil. Berlima pak. Tadi sempat kita beberapa kali retake ya. Ah yaudah, oke, itu aja. Terima kasih warga desa Sukawedi. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen, jangan lupa di like, dan nyalain lonceng notifikasinya di YouTube ya. Dengerin juga kita di Spotify, di Noise, Apple Podcast, dan beberapa platform podcast lainnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sih, men. Berlima, Pak. Gua enggak dihitung, enggak dihitung. Hitung dua harusnya.